Dari motore mogok kang, pengen awan beli mangkat bulannya kelihangan kang. Iya, bayar nyaksikan dalang cilik. Ayo kang bareng-bareng nyaksikan dalang cilik putune bapak Kaji Rusdi. Penerus generasi di. Generasi masuk generasi mah. Iya, mengkononan. Benderuwo padu. Ayo pada ditonton ya di. Ayo kang, ayo kang. Ayo, ayo. Ayo. Wait.
mati. Aja Melayu. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robi yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan malam yang penuh kebahagiaan ini kami atas nama keluarga besar Ringgit Purwa Langan Budaya dapat menjumpai lapisan masyarakat Kiajaran Kulon Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu sekaligus memenuhi undangan dari yang terhormat Bapak Kuwu Haji Ubed beserta staf juga lapisan masyarakat Kiajaran Kulon, yakni dalam acara adat desa Mapaksri periode tahun 2022. Namun sebelum kami beranjak dan menginjak acara pokok ke pagelaran Ringgit Purwa Langan Budaya, terlebih dahulu kami luangkan waktu atau kami berikan waktu kepada yang terhormat Bapak Kuwu Haji Ubed atau dari wakilnya bila mana malam hari ini ingin memberikan sepatah dua kata sambutan waktu dan tempat kepadanya telah kami sediakan di atas pentas. Kehadirannya kami tunggu dengan rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Loh Bener, Bapak Haji Mas Roni. Yang saya hormati Bapak Haji Ubaidillah selaku Kuwu Desa Kiajaran Kulon. Yang saya hormati Bapak Kidalang Haji Rusdi beserta rekan-rekan, serta yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa menyaksikan dalam rangka kegiatan Mapaksri di Desa Kiajaran Kulon kita tercinta ini. Tak banyak yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, nanti setelah saya sambutan nanti langsung juga dipersilakan untuk Bapak Haji Ubaidnya untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, saya selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang alhamdulillah pada hari ini begitu antusias, khususnya di lapangan atau di area Desa Kiajaran Kulon yang alhamdulillah kalau saya hitung hampir lebih dari 500 orang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan Mapaksri ini mungkin Bapak dan Ibu juga tadi pagi saya melihat ada yang ketika Bapak Kuwu Haji Ubaidillah menyampaikan sambutan nangisnya beli perakat-perakat Bu. Lagi esok, mbuh saking senengnya atau priwene sih jelasnya. Jadi di balai desa kita ini, di Desa Kiajaran Kulon, nembeke anak kegiatan maning jari Pak Kuwu mah hampir 35 lebih tahun Bapak dan Ibu. Singawit Ibu Sukriyah cilik. Iya, tapi alhamdulillah pada malam ini kita bisa menyaksikan bersama yaitu pagelaran wayang wis beli usah disebutakan maning bakal Haji Rusdi wis ning kuping wis sering rok naik. Mulane bakal didelengki hampir lokasi
aula atau lokasi Balai Desa Kiajan Unggulan Kebak ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu yang pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya selaku ketua panitia menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong kendaraannya, barang bawaannya masing-masing dijaga Bapak dan Ibu. Karena kita posisinya parak jalan raya, sehingga kira-kira sepeda motornya katon Bapak dan Ibu. Karena belum mungkin panitia Bapak RT KB sing ana ning kene mantau motore Bapak Ibu siji-siji. Jadi masing-masing punten Bapak Ibu saling menjaga. Yang kedua, Bapak dan Ibu, amanat dari Bapakku tadi harus menyampaikan lamun jare wong sekian mah supaya Bapak dan Ibu beruh pirasi ceh pemasukane ki. Selamakin Bapak RT mider muter ki oleh bira. Iya. Perlu kula sebutaken mau amanat sing Bapakku kula sebutaken bagian rada dawas titik ya. Engko Pakku juga akan menyampaikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, punten kula perlu nyampaikan supaya Bapak Ibune weruh. Iya, supaya weruh pemasukane Bapak dan Ibu. Sing pertama Bapak dan Ibu, pemasukan sing RT keliling kah Bapak dan Ibu? Untuk RT 1 pemasukane 750. RT 2 1.385.000. RT 3 980. Ya, diulangi 1.040.000 kanggo RT 1. RT 4 1.100.000. RT 5 980.000. RT 6 400.000. RT 7 300.000. RT 8 1.000.000. RT 9 1.100.000. RT 10 1.300.000. RT 11 2.500.000. RT 12 1.140.000. RT 13 520.000. RT 14 875.000. Jumlah RT 1 sampai RT 14 yaitu 12.645.000. Ya, mau ana tambahan jadi totalnya 13.765.000. Kuen sing RT 1 sampai RT 14. Sing masyarakat Kiajaran Kulon. Kangge donatur sejene alhamdulillah sejumlah 6 juta. Dari piraje total pemasukan KB yaitu sejumlah 19.795.000. Wis ora usah takon, piraje regane wayang, biro ora usah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang perlu dapat saya sampaikan. Sekali lagi tolong sepeda motornya masing-masing Bapak dan Ibu saling menjaga agar supaya peragatan kegiatan kinki barang-barang enak Bapak dan Ibu. Mungkin semonton saking gula setelah niki Bapak Haji Ubed gak garap sambutan harap nyapa masyarakat Desa Kiajaran Kulon. Pangapunten ingkang kathah, kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian satu sambutan dari Bapak Panitia yang mana telah menyampaikan beberapa informasi singkat, padat dan sangat mudah dimengerti. Untuk sambutan selanjutnya dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kiajaran Kulon, Bapakku Haji Ubed, untuk memberikan sepatah kata sambutan. Waktu dan tempat kepadanya telah kami sediakan di atas pentas dengan rasa hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Camat Lovebener yaitu Haji Mas Roni. Yang terhormat kepada para sesepuh,
alim ulama dan para pemuda serta para kru wayang purwa langen budaya yang dipimpin oleh Kiai Haji. Pak Haji Rusdi dan kepada para penonton bapak-bapak ibu yang kami cintai. Baik, untuk selanjutnya kami sebagai kepala desa ingin menyampaikan kepada masyarakat kami baik dari Telukan, Blok Desa, Lojok atau Pelabuhan serta Blok Besar. Alhamdulillah setelah ke WA-nya ibu bapak nyaksikan kan. Nah gak apa-apa sih bu. Nah gula pengen takut nih sampai lagi. Pengen lanjut apa pengen cukup setahun kin baik. Yakin? Tapi sumbangannya mau ke uru bu. Ngenes bu gula aku sebenarnya meyakin. Yakin demi Allah ngenes. Jare mau ke kedua panitia wis aja takon ya. Bayar wayang pira. Adol sawah bu. Ya makain jaluk responin jaluk dukungannya bapak-bapak ibu-ibu khususnya masyarakat Kia Jalan Kulon. Ayo tahun Arab dukung. Siap ngedukung anemani wayang Kaji Rusdi ning Kia Jalan Kulon. Gula ki didukung sombong gini bu. Sekian ki pelunasan tak banjir iman ganggu tahun Arab. Setuju boleh. Nah, kin karena rong titik. Pertama, gula yang jalanakan mapak Sri. Oke masyarakat sing alasan kita mau beli sawah aja. Jadi beli nyumbang, alhamdulillah bu. Nah makanya dirubah, lamun mapak sedekah bumi pribien. Jawabnya apa man alasannya? Alasan apa man lamun sedekah bumi? Bahwa alasannya kita mau beli dodong ning bumi mana pindah di laut? Iya boleh. Tapi alhamdulillah insyaallah nyuwun doane sampean-sampean sedaya insyaallah tahun Arab mulai diparingi umur panjang kru wayang diparingi umur panjang Pak Haji Rusnya sehat insyaallah tahun Arab tetap Kiai Haji Pak Haji Rusdi tetap manggung di desa Kia Jalan Kulon bu Pak setuju. Awas aja setuju-setuju ya Pak nyumbangnya beli bundan kini penonton sing luar desa mah aja melu-melu gula mengangono masyarakat di gula dewek hari sampean mah nonton mah gak orang dilarang ya bu nyuwun dukungannya bu anggota tahun Arab insya Allah masih Bapak Haji Rusdi sing manggung ning kene iki bu. Amin sedikit teman ya cak. Lah, wis gak beli sidaan. Setuju dilanjut untuk tahun depan. Oke, terima kasih. Sekian himbauan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.